Hanya nikmat yang hakiki adalah nikmat yang hari ini kita makan. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِي أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ. Sehat fisiknya, sehat jasadnya, dan dia memiliki harta yang cukup hari itu untuk makan dirinya, anaknya, dan keluarganya, maka sungguh Allah telah melimpahkan kepada dia dunia dengan seisinya. Artinya telah sempurna kenikmatan. Jika seseorang dalam sehari itu aman, kemudian sehat fisiknya, punya yang cukup untuk makan di hari itu, itulah hakikat kenikmatan dunia. Orang yang punya uang melimpah luas, mungkin uang di bank, punya sawah luas, belum tentu besok milik kita. Makanya nikmat yang hakiki adalah nikmat yang hari ini kita makan. Coba oleh kalian perhatikan seekor kambing. Ada seekor kambing yang sehat fisiknya, dan di sekitarnya itu adalah banyak rumput-rumputan yang hijau, tapi di sekelilingnya ada serigala. Maka kambing itu akan mati kelaparan. Kenapa? Karena dia tidak bisa pergi, tidak bisa berjalan menuju rumput-rumput yang hijau karena di sekitarnya serigala. Tapi kalau seandainya ada seekor kambing yang kakinya pincang dalam keadaan sakit, di sekitarnya ada rumput dan aman, tidak ada serigala, masih bisa berjalan untuk mencari rumput itu. Dan ini gambaran nikmat kedamaian, nikmat keteraman.